Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi. Pada hari ini kita akan trip dari Kota Kendari menuju Kota Bau-Bau. Perjalanan kita mulai dari bypass Kelurahan Watu-Watu menuju Tipulu, lalu Benua, Sadoha, dan kita akan memasuki Kota Lama. Di situ teman-teman, kita akan melewati Jembatan Teluk Kendari. Setelah itu kita ke Lapulu, ke Sambuli, dan Moramo. Oke teman-teman, ikuti saja perjalanan kita pada keseruan hari ini. Nah teman-teman, sekarang kita berada di Kolono dan sebentar lagi kita akan memasuki pelabuhan Amolengo. Dan di sana nanti kita akan mengantri tiket, lalu kita lanjutkan perjalanan menggunakan kapal feri menuju pelabuhan Labuan Bajo. Pemakaian pelabuhan itu 37.000. Untuk penumpang untuk 3 orang, anak-anak tidak dihitung, di umur 4 tahun
Jadi untuk 3 orang dewasa dia 230. Teman-teman, sekarang kita sudah berada di Labuan Bajo. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan sampai di Kota Bau-Bau. Teman-teman, sekarang kita sudah berada di Kelurahan Karing-Karing dan sekitar 10 menit lagi kita akan memasuki Kota Bau-Bau. Oke teman-teman, sampai jumpa di kesempatan. Semoga video ini dapat menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.